Jumpa lagi dengan saya Gabrindo Service, channel yang membahas tentang elektronika dan berbagai rongsokan elektronika. Di video kali ini ceritanya kita mau ngebenerin sebuah mikrofon ya. Ini yang putus kabelnya ya. Ini mungkin karena ditarik-tarik sama bocah-bocah. Jadi bunggel ya. Kemarin sih masih nyambung pas dibawa ke sini terus tak bawa ke dalam tahu-tahu udah putus kayak gini. Nih, kondisinya kayak gini. Nah ini coba mau saya sambung dulu, tapi sebelum disambung kita potong sedikit, siapa tahu ada yang putus di agak dalam sedikit. Kemudian kita akan cek kondisi kabelnya, apakah masih nyambung dengan normal, apakah ada putus lagi di dalam. Ini kawat tembaganya apa kawat kabelnya dipelintir dulu. Oke. Terus ini dikelocopin pelindungnya. Ini dibuka. Oke, sudah. Kita cek pakai AVU. Ngeceknya gini. Ini masa pakai sirine saya ya. Nah, gitu. Ini masa, dapetin masa atau kabel yang serabut. Oke. Masih oke. Kemudian kabel positifnya yang kabel warna putih ini. Oke, masih normal. Jadi kabel sama colokan mic-nya masih normal. Kemudian kita buka bagian sini. Nah, kita buka. Oke. Bautnya kita sisihkan, ini kita tarik. Nah, kayak gini. Kemudian ini kita masukkan seperti ini. Slap. Oke, setelah masuk baru ini yang kita akan oprek. Ini kita pelecekkan. Apa ya pelecekkan? Di cepat nih. Jangan dikancingin. Di cepat nih gini kayak open min. Terus di giniin. Nah, kayak gini. Ini kabel positif. Kita berdekat aja biar kalian bisa tahu. Oke. Ini kabel positif yang sendirian nih, yang sendirian ini kabel positif. Yang digandeng, gandeng ini kabel masa. Kita potong lagi. Terus siapkan solder yang panas, ini dikelocop dulu buat ngilangin kabel yang nempel. Oke, dah. Kalau sudah kita fitting dulu posisi kabelnya mau gimana. Kalau gini berarti ini kepanjangan. Kita pelintir-pelintir dulu. Oke. Ini kita potong sedikit. Terus dikupas. Dikasih tenol. Oke, kasih tenol. Terus ini diganjel biar nggak merusut. Ganjelnya terserah mau pakai apa. Nah, gini. Ini disolderin, ini kutub positifnya. Oke, sudah. Kalau sudah ini dimasukkan. Nah, gini. Terus serabutnya ini agak dikepit yang untuk pelindungnya ini agar apa jenisnya tetap nyambung. Nah, kayak gini. Terus untuk kabel masanya ini ditaruh di sini, terserah kalau kabel masanya. Nah, ini kita kepit dulu biar enggak lari-lari. Oke, pakai tang. Oke, sudah. Nah, ini tinggal kabel masanya kayak gini. Oke, ini agak kepanjangan, kita potong. Nah, kayak gini. Terus di solder. Kasih tenol biar nyoldernya enak. Usahakan pakai solder yang panas, jadi kalian pas nyambunginya biar nggak kesusahan.
iki soldere mejener aku nek ngono solder piye. Wis lah ngene wae. Kurang lebih kayak gini. Nah, kayak gini. Ini udah positif ya, ini udah positif benar. Kita rapi-rapikan lagi, sembari merhatiin kepitan kita itu kencang atau enggak. Oke, kalau udah kencang, udah pas, baru kita tutup kembali. Ini slep. Untuk benerin kabel mic kayak gini ya, memang ada yang mengatakan susah, ada yang mengatakan gampang. Ya susah-susah gampang lah. Kalau nggak punya AVO ya, kalau menurut saya susah ya, karena kita nggak tahu memang dari jacknya atau dari mananya, kita nggak tahu. Oke, kita cek pakai AVO lagi. Kalau ngecek pakai AVO, kalau udah dicolok kayak gini, dikali 1 atau kali 10. Ini udah nyambung. Ini kok orang nyambung nih. Ini kan berarti ada yang bermasalah lagi nih. Ini kan nggak bisa lagi kan. Nah, ini bisa dari sambungan. Nah, ini biasa terdengar. Nah, kalau kali 10 lah. Nah, biar kelihatan jalan. Nah, ini tandanya udah. Kirain kabelnya enggak gerak. Kita off kan. Nah, dia mentok. Kalau dia di onin error. Nah, testerku error. Nah, ini kalau itu posisinya kayak gini, kalau mati dia nyambung, ini mati. Kalau dihidupin dia malah turun dan terdengar bunyi gerisik-gerisik. Ini tandanya udah oke. Kita kayak enak speakernya ngomong-ngomong. Kita colokin disik. Tuh jengat ya teman-teman ya, colok. Cek 1 2 3 cek 1 1 2 2 1 2 3 ada suaranya kan. Aduh kok malah ngerekod dulu gitu ya. Iya cek 1 2 3 Yaudah gitu aja ya di video kali ini. Semoga teman-teman terhibur yang suka dengan video ini. Teman-teman bisa bantu kami dengan cara like, subscribe, dan share. Dan goodbye.